Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Kuako Supervisi. Trip kali ini kita akan melakukan perburuan di Pulau 7, tepatnya di Pulau Besar. Lokasi ini sangat potensial dengan populasi ikan yang sangat bagus, dari ikan pelagis hingga ikan karang. Spot ini adalah spot favorit bagi para spiro di Maluku Tengah khususnya, karena populasi ikan yang sangat baik dan setiap kali melakukan trip di spot ini hasilnya tidak pernah mengecewakan. Tanpa membuang waktu, mari kita nikmati video berikut. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Ini adalah ikan kulit pasir, jenis ikan karang yang sangat mudah kita dapatkan. Populasinya sangat banyak dan cara mendapatkannya adalah dengan melakukan static bottom atau mengendap di dasar sambil mengamburkan segenggam pasir. Setelah kita mengamburkan pasir, ikan ini akan berkumpul sehingga memudahkan kita untuk mendapatkannya. Selamat mencoba teman-teman, semoga bermanfaat. Berikut ini adalah teknik lainnya yang saya gunakan untuk mendapatkan ikan-ikan pelagis. Alat yang saya gunakan adalah flasher, dan flasher yang saya gunakan adalah throw flasher, dimana cara penggunaannya adalah dengan dilempar dan flasher ini akan mengayun sambil tenggelam. Flasher ini terbuat dari plat, bisa aluminium atau stainless, yang akan kita tempeli dengan stiker yang berkilau, dan kilauan tersebut akan menarik ikan pelagis yang kita targetkan. Selamat mencoba teman-teman, semoga bermanfaat.
teman-teman, itulah tadi salah satu tips and trick dari Kuakus Berfishing, bagaimana cara menarik perhatian ikan agar memudahkan kita untuk mendapatkan target yang kita inginkan. Selamat mencoba, sampai jumpa di trip dan trik berikutnya.